dakwah ini adalah tugas Rasul, tugas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma ana minal mutakallifin. Dan aku sesekali bukanlah orang yang mengada-adakan. Ini bermaksud bahawa setiap sebaran risalah dakwah yang disebarkan oleh Nabi Muhammad bukanlah cerita-cerita dongeng, bukanlah cerita-cerita karut-marut, bukanlah cerita reka-rekaan, bukanlah cerita daripada golongan fantasi dan khayalan. Tetapi setiap pemberitaan atas dakwah dan risalah yang disebarkan oleh Rasulullah adalah berpandukan kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada baginda, yaitu berupa ayat-ayat Al-Quran yang suci lagi mulia, dan bersandarkan juga kepada sabdaan-sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghurai, sebagai pentafsir kepada sebahagian keumuman-keumuman ayat yang terdapat di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Inilah yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad, inilah yang didakwahkan oleh Rasulullah, tidak kepada selainnya. Yang mana kedua-dua ini akan mengarahkan kepada kita untuk mengenali, memahamkan dan menghayati apa yang dinamakan sebagai akidah, keimanan dan kepercayaan. Dia juga mengarahkan kepada apa yang disebut sebagai syariat, apa yang disebut sebagai fiqh, apa yang disebut sebagai perundangan dan hukum hakam daripada Allah, yang terkandung di dalamnya berupa perintah-perintah dan juga larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jauh datangnya apa yang disebut sebagai adab, apa yang disebut sebagai etika, apa yang disebut sebagai akhlak. Dan ini Allah kumpulkan dalam bentuk dihimpunkan pengajaran-pengajaran, kisah-kisah dan sejarah yang dipaparkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pengkisahan utusan para nabi dan para rasul. Dan kalau kita menghayati dengan baik setiap kisah para nabi yang bermula daripada Adam sampailah kepada Nabi Muhammad, pasti ketiga-tiga manhaj ini akan terisi dengan baik. Carilah di mana-mana cerita Nabi, carilah di mana-mana cerita Rasul, carilah di mana-mana cerita individu perseorangan, carilah di mana-mana cerita berkumpulan, maka tiga manhaj yang disebut akidah, syariat dan adab ini sedia terisi dalam setiap kisah yang dipaparkan oleh Allah. Ini membawa maksud kepada kita Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad tanpa meminta bayaran dan upah ini bukan sekadar ilmu. Dia bukan sekadar panduan. Dia bukan sekadar maklumat. Dia bukan sekadar informasi. Tetapi lebih jauh menuntut kepada kita dengan ilmu pengetahuan maklumat dan informasi tadi untuk terus diselaraskan dengan memberi penekanan kepada amalan-amalan, memberi penekanan kepada ibadah-ibadah dari sudut pelaksanaan. Dan inilah yang menyebabkan Islam itu indah. Inilah yang menyebabkan Islam itu cantik. Tetapi fahamkah kita? Adakah kalimah ini kalimah pertama yang diucapkan oleh Nabi Muhammad? Tidak. Nabi Muhammad bukanlah orang yang pertama mengucapkan kalimah seperti ini. Tetapi yang lebih awal mengucapkan kalimah seperti ini adalah Nabi-Nabi dan Rasul sebelum beliau. Kalau kita membuka satu surah yang banyak di dalamnya terisi kisah para Nabi dan Rasul yang disebut sebagai surah Asy-Syu'ara. Dalam surah Asy-Syu'ara ada disebutkan seperti perkataan Nabi Muhammad ini pada lima tempat Allah letak dan garap secara berturut. Bukan maksudnya ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 berturut demikian. Tidak.
Tetapi dalam satu surah tu 5 kali pada berlainan tempat dan ayat, Allah letak ayat yang hampir seperti yang disebutkan oleh Nabi. Tetapi kelima-lima ayat ini tak berubah dari sudut makna. Tak berubah walau satu sudut baris. Tak berubah walau satu sudut huruf. Semua persis sama. Anda boleh merujuk dalam surah Asy-Syu'ara ayat 109. Ada ayat 127. Ada ayat 145. Ada ayat 164 dan ada ayat 180. 5 kali Allah ulang perkataan yang sama. Wa ma as'alukum 'alaihi min in ajri illa 'ala rabbil 'alamin. Aku sesekali tidak pernah meminta upah, imbuhan dan imbalan terhadap kerja-kerja dakwah ini kecuali apa yang diharapkan oleh aku ialah rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah sebenarnya yang mengucapkan bilah-bilah perkataan ini dalam jumlah-jumlah ayat yang disebutkan tadi? Ayat 107 disebutkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Ayat 127 disebutkan oleh Nabi Hud alaihi salam. Ayat 145 disebutkan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Ayat 164 disebutkan oleh Nabi Lut alaihi salam dan ayat 180 disebutkan oleh Nabi Allah Syuaib alaihi salam.